untuk Berdi Foto Kontes dan pelantikan Berdi Squad Berdi Angkatan 1 ini berjalan dengan lancar. Berdi Foto Kontes sendiri hari ini disponsori BRI dan The Commander Cilandak Driving, berlangsung selama 2 bulan di mana kita memperebutkan total uang senilai 25 juta yang dikategorikan menjadi 8. Kategori 8, 4 kategori brand Berdi, 4 kategori brand HQ, kategori D itu berdasarkan jumlah like, kemudian kategori C berdasarkan foto yang dikirim dalam golf activity dalam keseharian, dan juga ada kategori A di mana para pemenang itu mereka foto di toko Berdi yang sekarang sudah ada di Cilandak Driving Range. Sedangkan Berdi Foto Berdi Squad itu direncanakan 2 bulan yang lalu, di mana para peserta dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalkan harus mempunyai follower yang cukup banyak, bermain golf cukup bagus, dan lain-lain, mendaftar ke Berdi. Alhamdulillah terdaftar lebih dari 400 peserta, yang Berdi sendiri cukup sulit menentukan siapa 10 terbaik. Lalu berdasarkan sistem pembobotan, baik dari jumlah follower, engagement sosial media, kemampuan golf berdasarkan handicap, dan juga alasan mengapa mereka mengikuti Berdi Squad itu dipertimbangkan dan dikalkulasikan oleh tim juri kami. Dari 400 peserta lebih, terpilih 30 terbaik yang kita challenge lagi untuk membuat 1 menit video yang bertemakan kenapa Anda layak menjadi Berdi Squad Angkatan 1. Nah, dari 30 video kita pilih 10 orang terbaik kali ini untuk menjadi Berdi Squad Angkatan 1. Nantinya tentunya Berdi mengharapkan daripada teman-teman yang terpilih Berdi Squad, yang pertama adalah memberikan masukan terhadap produk Berdi yang diberikan, baik secara desain, secara kualitas maupun secara harga, untuk development Berdi selanjutnya. Karena suatu produk tanpa development akan tergilas oleh zaman. Jadi kita tidak pernah berhenti mendevelop produk. Dan yang kedua, Berdi Squad diharapkan juga membantu Berdi untuk mensosialisasikan produk Berdi di networking mereka masing-masing yang mempunyai networking sangat luas. Ada yang pilot, ada perbankan, dan lain-lain, ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan dari pekerjaan yang mereka punya. Kemudian yang ketiga, kita akan juga membuat suatu aktivasi bareng, aktivasi bersama dengan Berdi Squad, bisa berupa gobar ataupun aktivasi charity lainnya seperti pengumpulan produk layak pakai atau charity ke daerah-daerah bencana nantinya. Saya tentunya sangat bangga bisa menjadi bagian dari 10 Berdi Squad, ya. Saya tentunya juga tidak sekedar hadir di squad ini, tapi saya ingin memberikan kontribusi yang signifikan lah terhadap bagaimana supaya Berdi ini bisa menjadi brand lokal yang saya kira menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ya. Secara
kualitas saya kira tidak kalah ya. Dan saya kira ini kewajiban kita sebenarnya untuk ini salah satu alasan kenapa saya ingin menjadi bagian dari squad ini, karena ingin bagaimana meningkatkan nilai produk lokal kita. Kiranya dengan saya terpilihnya sebagai salah satu dari Berdi Squad ini, saya bisa memberikan kontribusi untuk Berdi, terutama untuk brand lokal, karena dengan brand lokal ini tidak kalah dengan pesaing dengan brand-brand yang ada di luar. Jadi saya bangga memakai produk Indonesia dan saya cinta karya anak bangsa. Terima kasih. Thank you.